Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Nur Kartika. Saya dari Surabaya. Saya divonis menderita diabetes dan darah tinggi sejak kurang lebih sekitar 8 tahun yang lalu. Saya sudah berobat ke dokter, tapi juga obatnya ya seperti biasalah, obat-obat dokter itu ya standar gitu kan. Jadi tidak ada progres penyembuhan yang saya rasakan gitu kan. Kemudian tahun 2020 saya bertemu dengan salah satu pendekar dengan konsep Karnus. Jadi sejak itu saya coba mengkonsumsi nutrisi dari konsep Karnus, yaitu algati dan alga sereal. Saya mengkonsumsi algati ini sehari 3 kali sampai 5 kali. Kemudian untuk alga gutnya saya konsumsi sehari 2 kali. Itu saya rutin, saya telateni sampai sekarang. Kemudian di tahun 2021 kemarin saya tes HbA1 saya dan angkanya juga lumayan fantastis, 13,8. Yang dokternya juga heran, wow, tinggi sekali angkanya. Kemudian saya coba mantapkan hati tetap mengkonsumsi dua nutrisi ini, karena ini bukan jamu, ini nutrisi. Jadi saya konsumsi itu rutin. Kemudian 3 bulan berikutnya saya coba tes lagi, karena saya juga ingin tahu progresnya kan, progres algati ini seperti apa. Dan hasilnya angkanya HbA1 saya di bulan April menjadi 6,9. Dokter sendiri juga sampai heran angkanya itu. Dia sampai mengacungkan 2 jempol untuk nilai 6,9 yang tadinya 13,8. Dari hasil lab itu saya semakin yakin dengan keunggulan produk dua ini, Algati dan Alga Sereal ini. Saya semakin yakin bahwa produk ini sangat baik dan ini bisa membantu saudara-saudara kita, keluarga kita untuk bisa sembuh dari penyakit-penyakit degeneratif. Jadi pada kesempatan ini saya mengajak teman-teman, saudara-saudara, coba konsumsi ini. Jadi jangan hanya bergantung dengan medis. Medis bagus, tapi ini kita, konsep ini mengembalikan kita ke fitrah manusia. Gitu. Jadi silahkan dicoba bagi mereka-mereka, bagi saudara-saudara, keluarga-keluarga yang punya penyakit degeneratif. Sebenarnya nggak harus nunggu sakit dulu untuk mengonsumsi ini. Orang yang sehat lebih bagus, bukankah lebih bagus untuk mencegah daripada mengobati. Seperti itu, mungkin dalam kesempatan ini itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.